sedang berada di Jalan Raya Bandung Cirebon. Ini adalah rombongan dari Emiketip. Nah, ini batangnya. Mangguru, mangguru. Di belakang ini Bapak Kepala lagi ngagoler. Pribadi saya ini Pomo nih, supir pribadi. Sekarang kita sedang berada di Kecamatan Kertajati, Majalengka ya. Sudah berada di lokasi pemancingan ya. Kita akan turun dulu ya dari kendaraan. Hey. Aduh, sudah nyampe Bendung. Ini namanya Ciplang. Ciplang. Ciplang mana? Jati 7. Ciplang Jati 7. Rentang Jati 7. Yang benangin kabeh yang kedulit. Inilah personil mancing lawan orang teh ngaranna ieu teh. Kudu diaranan. Lagi persiapan nih Bapak Kepala bangun tidur ya teh. Ini adalah lokasi bendungan Rentang yang berada di Jati 7. Ini irigasi, wah mantap sekali nih. Ini adalah proses penggantian benang, atau kita namanya kenur ya. Untuk mancing di sini joranya harus panjang-panjang. Minimal 6 meter. Jadi 6 meter 30. Itu apa, Pak? Pancingannya. Untuk kailnya ya. Hook. Rewas enggak teh naon. Tareng 2, Bro. Ada, Pak? Saya set up joran ya. Yang ini kurang lebih 4 meter lebih. Nah, ini juga masih set up joran. Ini kurang lebih 4 meteran ya, 3 meter 60. Inilah umpannya. Terbuat dari biskuit klik. Berapa lembar nih? Nih, klik 2 bungkus. 2 bungkus. Nah, kayak gini. Ya, kayak gini nih. Esen kadu 1 sendok teh. Tambah esen kadu, tambah telur. Telur merah. Tambah sendok. Ambil yang merahnya. Tambah lagi enteh. Ya. Betul. Ah, ngabodor. Nanti kita tes sebagaimana kecanggihan umpan ini. Kita siap-siap untuk masuk ke zona pancing. Nih, lihat papanjang-panjang ini aja. Panco berapa meter? 6 meter 30. 6 meter patang. 5 meter 60. Dan saya 4 meter lebih, hampir 5 meter. Ya, kita siap berangkat. Kita akan coba di spot yang ini ya, yang teduh. Ah.
mantap. Bang Laris, Bang Laris. Baru juga ngancelom. Kucing gurudut. Udah kill coy. Nah iya tak cucuk bener sih kali dah buaya. Ini namanya ikan brod. Dan hasil pancingan. So awuh, anting-anting merudul urinan. Allahumma barik lana fima rezaqta. Biasa nih. Ah. Tinggal tuh. Maaf. Mantap. Wakek.